Kebiasaan Amanda Manopo yang jarang mandi saat syuting diungkap ke Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Artis Amanda Manopo kini kebanjiran job sebagai host di beberapa program acara televisi. Ini setelah ia keluar dari sinetron Ikatan Cinta RCTI yang dibintangi bersama aktor Arya Saloka. Selain sebagai host, Amanda Manopo juga diundang menjadi bintang tamu di berbagai program TV. Salah satunya adalah acara House of Mama Gigi program SCTV yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Marcel Widianto dan juga Mpo Alpa. Dikenal sebagai artis yang berparas cantik, ternyata ada fakta menarik dari sosok Amanda Manopo. Mantan pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut rupanya jarang mandi dan jarang dandan. Hal tersebut terkuak ketika Amanda Manopo diinterogasi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari YouTube SCTV pada Selasa 28 Februari, Amanda Manopo mengakui dia jarang mandi pagi. Bahkan Amanda Manopo mengaku belum mandi saat syuting di House of Mama Gigi itu. Meski jarang mandi pagi, namun Marcel sempat heran kulit Amanda Manopo nyatanya tetap mulus. Hal tersebut cukup membuat para host merasa kagum sebab tak mandi saja wajah Amanda Manopo tetap cantik. Fakta lainnya, Amanda Manopo ternyata juga tidak pernah menggunakan make up termasuk saat syuting Ikatan Cinta. Kecantikannya yang natural membuat para host lagi-lagi terkagum-kagum pada artis 23 tahun tersebut. Saksikan terus program Femme and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!